Shalom, juah-juah man mandukrina perpuloni Tuhan, si tetap setia arkebaktin di rumah nari. Lasi gejap, sendang minggu terakhir ibas tahun 2020 endah. Kata di bata si pegegehi kita, gunandalani wari-warita, ibas sisa tahun 2020 endah, ibon ibas kitab Mazmur. Mari si buka kitab Mazmur, bindu 140 waluh, ayat si pemenase ayat 14 kata nama gendah. Langit rasdoni muji Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan i surga nari. Okam kerina siringan ibas ingan si mengganjangna. Okam malaikat-malaikatna, pujilah ia. Pujilah ia, okam kerina tentara surga. Pujilah ia, o matawari ras bulan. Pujilah ia, o bintang-bintang si ersinalsal. Pujilah ia, o langit si mengganjangna. Pujilah ia, okam silid i datas langit. Kerina bin muji Tuhan, sebab ia si merintah kenca, maka kerina e jadi. Kerina tinepa e, i tetap kena, inganna serasa lalap, jana laban sila i patuhina. Pujilah Tuhan, o isidoni kerina, o naga lawit ras lawit simbagesna, o kilap ras baho, salju ras embun, angin si erpiu, si patuh man perintahna. Pujilah Tuhan, o uru-uru ras deleng-deleng, o kerina kayu sir buah dengan kerangan kerina. O rubia-rubia si melemuk ras si meliar. O rubia-rubia si joler dengan perik-perik kerina. Pujilah ia, o raja-raja ras bangsa-bangsa. O si biak raja bagai penguasa si deban. O anak perana si muda-muda. O kam kerina orang tua ras anak-anak. Berelah maka kerina muji Tuhan. Sebab gelarna ganjangan kap asangten kerina gelar. Kemuliana ganjangan asadoni ras langit. Ia si meregegeh man bangsana. Man bangsa Israel kekelengena. Ergideken si ei kerina bangsa muji ia. Pujilah Tuhan. Sejendama kata di bata. Si jadi pala serenungan ta ibas minggu endah. Senina dengan turang ibas Kristus. Ope si pebagas si pengangkanta karena kitab Mazmur enda. Ate kami lebih nungkun man bandu. Apa ikam si pernah merasa bersalah ar kita-kita kan menyia-nyiakan waktu? Lid sada pengalaman karena sekala anak perana. Si tangis ngandung ar kita-kita kan nandena idilo dibata. Ninar kata bana ia merasa bersalah. Ia menyesal, kita-kita kan kita kah geluh nandena, lengah sempat yang cidahkan tanda keleng Athena man nandena eh. Maka kencan nandena lawas ngadapku Tuhan, lanai banci iputar waktu. Kekelengi Tuhan, likan pengalaman dusi menam seri rasi eh. Pengalaman pergunakan waktu, ibas makekan wari-wari, bas geluh tak enda, megati kap mabai kita menyesal. Megati mabai kita merasa bersalah. Tapi olah min sempat kita menyesal ar kita-kita kan lengah sempat si cidahkan ketutusan ta selaku kalak Kristen. Olah min sempat kita merasa bersalah ar kita-kita kan lengah sempat kita muji dengan permuliakan gelar Tuhan bagi pengaju penulis kitab Mazmur Dai. Ibas kitab Mazmur bindu 140 walu enda. Isahkan pengaju man kerina tinepa di bata silih ibas doni enda. Kunadahkan pujin man di bata. Mazmur enda iperkirakan itulis ibas masa kenca pembuangan.
Trida ara isina kuga kuasa Tuhan merenta dengan ar kuasa nandangi krina raja-raja ras bangsa-bangsa ninandai. Ibas ayat 10 sada saya 10:4. Ibas Mazmur enda i aju makrina tinepa Tuhan guna muji ia. Let malaikat, let tentara surga, langit, bintang-bintang, rubia-rubia, bagi kape, naga lawit, ras lawit, simbages nanina. Bahkan lik dai katakan, silit i datas langit nina nai. Kenti si rukur kap kami, tu pun ikap kan bahan kot bah endah. Jangan-jangan, ibas kerina tinepa di bata e, lengapo setengah napi si idah. Lengah po setengah na si Ida bekas tinepa Tuhan Ida. Sebab akap kami sa kita Ida lengah po pernah si Ida naga lawit mabagi. Lengah po pernah si Ida isi lawit ei krina. Mulai dari makhluk terkecil sampai makhluk terbesar. Ida ngatakan maka luar biasa kel bekas tinepa Tuhan. Ida mepalas si jadi pengaju penulis kitab Mazmur Ida man bangsa Israel guna muji Tuhan. Sebab lain Tuhan lalik si lebih kuasa, si ngasup nalukan raja-raja ras bangsa-bangsa si Deban, si ngasup ngangkatkan bangsa Israel jadi bangsa si merdeka. Ema kepucin man Tuhan e merespon pengatakan bujur bangsa e arkiteken keleng Athena. Pucin man Tuhan ema kap tanda guna ngerayakan kuasa di bata singgong bangun mulihi bangsa Israel singangkatkan ia kencam muli ibas pembuangan nari. Subuh anak perana sing udah-udah orang tua bagi pe anak-anak ni nandai ji. Terdauhan disingatkan pemasmur maka kerina tinepa di bata arus min muji gelar Tuhan arkiteken ia mesinasa kerina. Gelar na ganjangan asang kerina gelar. Bahkan kemuliaan na ganjangan asangken langit rasdoni nina ayat 10 telu. Artina kai, artina maka gelar di bata, ei layak dengan arus me si puji sebab si tuhuna kai pela mau ngasup nandingi kuasa di bata. Konteks kitab Mazmur enda, menam seri ras konteks ogenta sendah. Ija man bangsa Israel isehken Nabi Yesaya me berita kemenangan ibas di bata nari. Semaka surak dengan meriah kel ukurna cenari ian ding kena bangsa ei besken mahkota si majile sekerajangan di bata nina. Jadi kekelani Tuhan kai dage makna kata di bata si seman banta sendah. Kekelani Tuhan ibas minggu kenca Natal enda kita iajuk gelah tetap min lid ibas semangat Natal. Kita iajuk gelah arah ketubuhan Kristus si peringeti kita tep-tep tahunna. Arus namin ngajuk kita gelah nginget kuasa Tuhan simbelin. Singgo merancang keselamatan man manusia alu mehuli. Singgo memperdamaikan kita ras di bata Bapa. Emaka arusna respon tas laku kalak sita emakap muji Tuhan. Muji Tuhan ningene labokap terjeng arapi berngenca. Tapi pe arah perbahanan ta, bagai pe arah kerina dan pergeluh ta, sekape kuas caratan jagai dunia enda, bekas tinempat Tuhan, alu menghuli si jagai. Gelah kerina jadi tama pujin man gelar Tuhan. Ibas invokasi ota sendah pe, Rasul Paulus ngajuk perpulungan i Roma, kuna nehken kesaksin. Ema kesaksin karena kuga belin na di bata. Sebab igejapkan Rasul Paulus, maka kerina silik bas doni enda, sila ngasup kita ngangkesa, sila ngasup kita jadi kenca, enda kerina bekas tinempa Tuhan. Ije ma arus na kita ngejapkan keterbatasan ras kelemahan ta selaku manusia. Semaka si puji Tuhan. Sebab ia arkuasa nandangi geluta bagai penandangi kerina silik bas doni enda. Keterbatasan ta rikut peras kini langasu pentang ngukuri kerina si jadi bas doni enda. Arus namin mabai kita rebeluh namuji Tuhan. Rebeluh namin kita ngecapkan maka Tuhan air kuasa. Khusus naibas masa pandemi COVID-19 enda. La pernah siangka, ras la pernah si sangka, maka virus si bagai kelkitik na banci arbahan sibuk kerina bangsa bas doni enda. Payo tahlang. Padahal virus la terida secara kasat mata.
emakar kita ikan e labulit si banci sila kokan selain muci di batas saja. Amin pe magati kai si terjadi bas geluh ta enda sekel pagit na si akap. Magati jadi sila bagi ukur. Tapi arah renungan ta sendah. Kerina tinepa Tuhan termasuk kita ia ajuk guna muji Tuhan. Janah telah kita maka kerina si lid bas doni enda. Kerina si jadi genduari enda. Lid maknana irancang Tuhan. Semaka arus namin beluh kita ngatakan bagi si katakan Rasul Paulus, terpujilah Tuhan rasa lalap. Dage kekeleni Tuhan, ibas minggu terakhir, ibas tahun 2020 enda, selaku kalak si teman Tuhan, singgong idah kuasa ras keleng ate di bata kidekah geluta, dalani wari-wari ibas tahun enda, arus namin enda jadi kesak sinta, manjel masilik sekelewet ta. Senari, turah min tekad simbaru ibas dirita guna makeken wari-wari enda alu mahuli. Apa ipe kita enda? Tentulah bolit kengasu penta arbahan kaipe ras jadikan kaipe bas doni enda. Adilakin Tuhan si mereka caman banta labo kita ngasup jadi kencang. Emaka arusna si gejap dengan si cidahkan lah min. Ukur si tetap setia muji Tuhan arah kerina damper geluta. Lahanya terjeng tiber, lahanya arah ndenden, tapi pe arah lagu langkah ta si tep-tep wari. Olamin sempat menyesal kita, ar kita kan waktu singgo berlalu bagi-bagi saja. Pas bagi anak perana, si tangis ar kita kan merasa bersalah, lengah sempat ia mencidahkan keleng ate, membalas kekelengan nandai-nandai. Arusna kita pe, olamin sempat siti mai, lanailik gagah ta, maka terdehate ta muji Tuhan. Olamin sempat repi nakit si parah, maka lid ketedahan ateta guna resembahku Tuhan. Mari, ibas minggu si terakhir, ibas tahun 2020 enda, si bahanlah tekad ta. Selaku manusia sidam alu keterbatasan, si megati kel kita, ibas dalani wari-wari, si menghuli si breken Tuhan lenga kita pergunakan ca alu menghuli. Maka bicara lipe, si kidekah enda jadi penyesalan man bantang. Merasa bersalah kita, kita kan menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan. Mari, ibas wari si sendah, si banlah tekad ta. Tekad sim baru, guna baci, manteki, tahun sim baru. Ija kita, ibreken kepentaran, guna makeken kesempatan si breken Tuhan alu menghuli. Semaka wari-wari ibas piluh ta, ngasup si pakeken guna jadi tama pujin man gelar Tuhan saja. Amin. Tuhan si masu-masu kita bas nalankan katana. Kam krina sita surat jalan puji pedasmu kerina ku beten nyalah anak tubuh mantua mari kita nembah. Kita